Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Epeng di sini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sentiasa diberikan kesehatan dan umur panjang ya. Dan bukan kawan, kalau mau keluar kemana-mana jangan lupa memakai face mask, pakai hand sanitizer, juga jaga jarak ya. Jadi hari ini aku lagi berada di Di mana ini? Di pasar seni. Pasarnya sekarang sepi loh. Kalau nggak ada ini, aku enak lah. Apa? Jadi kalau mau masuk kena cek suhu dulu. Apa piro iki berarti? Kowe panas. Panas. Aku lebih panas sih, Mas. Jangan lagi, Mas. Oh, enggak bisa. Aduh. Saya tadi sudah scan baju ya. Oke guys, jadi ini aku lagi dalam pasar seni. Di sini tuh kayak pusat untuk membeli oleh-oleh ya, Mas. Pusat membeli oleh-oleh. Tapi di sini nggak terlalu ramai seperti biasanya loh, guys. Ini karena tengahnya banyak corona ini, jadi mungkin orang pun mau jalan-jalan pun jadi macam takut lebih banyak orang di rumah. Jadi di yang bawah ini tempat apa, Mas? Souvenir ya? Di yang bawah ini souvenir, ada bag, ada macam-macam. Yang atas ini kebanyakan pakaian. Ini makanan di atas juga. See you next time. Toilet? Mau ke toilet? Ini makanan banyak di sini. Ini lantai dasar. Biasanya di sini itu kalau nggak corona itu apa kata turis-turis itu banyak ya, Mas. Turis-turis karena ke toilet tunggu sini aja. Kebura, aku mau ke toilet dulu ya. Ara, kalau nggak tunggu sini aja lah. Ini ada gantungan kunci atau baju-baju kayak. Masih mas. Ini korek api kah apa sih, Nang? Iya. Korek mancis. Ini jam tangan. Kalau beli jam casing HP. Banyak banget di sini loh. Ini kedai makanan. Dan di atas itu bagus loh, guys. Sini ada bek-bek macam bek songketan. Sini apa ya? Rumah makan ya? Oh, bukan, bedak. Ini kalau kalian mau prewed ke preset 446. Ini kalau orang prewedding kan. Jadi kita bisa pesan mungkin ya. Dress code gratis. Oh ya, kita bisa pesan lah ini. Tapi enggak tahu berapa harganya di sini. Ini kalau gelang
kalau orang suka pakai souvenir, pakai gelang, ini pakai kalung. Sepi banget, banyak yang tak buka. Di atas itu mungkin merah-merah. Sini untuk foto kah? Ya, terima kasih. Coklat, coklat Milo semua ada. Di sana tempat makan. Oke guys, jadi ini pasar seni ini yang di kawasan luar ya. Itu ada apa? Botak mangga, teraja ya. Botak nggak ada rambutnya itu. Oke guys, jadi meskipun kita keluar, tapi kita tetap mengikut SOP. Kita tetap pakai face mask. Ini masih di mana? Pakai face mask. Aku pun pakai face mask. Jadi botak ada rutin. Jadi pakai face mask. Jadi di sini tuh kalau kita mau beli olah-olah banyak itu, tapi harganya ya di tempat-tempat kayak gini tuh harganya lumayan mahal. Durian Musang King. Wow. Durian runtuh guys. Ini pin-pin atau gantungan kunci. Kalau keluar bisa lah sini.